kereta tu. Ya, ya, kita elok-elok buat ke bagi rendah. Nak rendah macam mana tak tahulah. Yeay. Habis kosak bawah tu kereta. Dekat bumper dia pergi tekan 18. Haa, kan dia sakit. MG Trihub. Modified to pasti. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG Trihub. Okey, hari ni memang si cakap satu dugaan lah untuk Zik cuba hidup Zik berkaitan dengan enjin B. Sebabnya Zik dah lama dah tak buat video pasal enjin B. Jadi Zik nak ceritakan kepada korang, kalau korang tengok Zik memang tak ada aircon guys, dengan buka sunroof dia memang panas guys, memang bahang. Disebabkan kalau korang tengok dekat video tadi yang first tu, Zik tak pasti aircon punya saluran tu terlanggar dengan apa, lepas tu dia bocor. Jadi sekarang ni Zik dah on the way ke Kuming Garage untuk kita betulkan balik lah benda tu semua. Zik nak juga sharekan kepada korang apa Zik dah pakai dekat enjin bay Zik ni. Selama Zik dah pakai enjin bay ni, ada masalah ke tak ada masalah ke. Mungkin kalau ada yang berminat nak buat, adakah ianya masih relevan untuk buat daily drive. Zik nak ceritakan kes-kes lah yang pernah berlaku dekat Zik bila Zik pakai enjin bay clean ni. Sekali adalah kalau korang perasan masa Zik pergi Penang, Zik akan ada buat video kan lepas Zik punya enjin tak start. Okey, yang tu sebenarnya bukan berpunca pada enjin bay lah. Itu sebenarnya berpunca pada wiring AKT. Di mana dia punya grounding dia. Jadi Zik tutup sebelah ni. Okey, grounding dia ada masalah sikit pada coil. So bila masalah coil tu terbakar, itu memang tak ada kena mengena lah dengan enjin bay. Itu hanya kena mengena dengan wiring AKT. Jadi itu Zik tak masukkan dalam apa masalah ujian untuk Zik pakai enjin bay ni. Okey, untuk yang kedua ni, yang okey first ni, kiranya ni first lah, first masalah yang Zik pakai pada enjin bay adalah pada gas aircon ni lah. Okey, gas aircon ni Zik tak pasti, mungkin sebab menyorok dia, mungkin ada kena mengena bila hentakan keluar kuat. Kita tengok balik dengan dokumen macam mana dia punya arrangement untuk ni, dan Zik akan tunjukkan kepada korang saluran dia dekat mana. Tapi sebenarnya sebelum ni Zik pernah je terlanggar bumper ke apa benda semua, tak ada masalah. Mungkin dia punya ikatan tu dah terlonggar. Boleh anggapkan bahawa ini mungkin dia punya besi tu terkena dengan besi lain ke ataupun benda-benda lain, lepas tu dia bocor dan sebab tunya gas dia terkeluar. Second adalah di bahagian ABS. Tapi sebenarnya bahagian ABS ni tak ada masalah apa-apa pun yang merosakkan sistem kereta ni lah. Sebabnya bila Zik bawa, contohnya macam Zik corner habis ataupun Zik brake kuat-kuat, dia akan keluar satu indicator, dua indicator lah, iaitu traction control dia keluar. Dia bukan TRC tau, dia keluar yang bol tayar gelong-gelong tu. Lepas tu dengan keluarnya steering punya simbol. Jadi yang tu dia keluar sekejap saja. Lepas tu bila kita off kereta, kita on kereta, dia hilang. Jadi bermaksudnya dia macam ada satu benda yang dia tap. Dia macam benda tu activate, lepas tu malfunctioning kejap, lepas tu dia okey balik. Dia Zik pun tak pasti sistem macam mana, simptom dia macam mana. Tapi itu pun Zik akan check pada Bokumil lah. Jadi kalau korang nak tahu, ada orang tanya kat Zik, Zik dah buat enjin bay ni, Zik bawa tiap-tiap hari ke, daily ke? Ya, Zik bawa daily dah untuk cubakan kepada korang, testkan kepada korang adakah enjin bay clean ni relevan untuk kita buat daily. Jadi untuk jawapan Zik adalah dia relevan. Cumanya relevan dia tahap mana? Relevan dia tahap korang kena tahu tentang sistem enjin korang. Kalau korang jenis yang nak buat enjin bay clean tapi korang tak tahu pasal sistem enjin korang, dia akan jadi masalah. Sebabnya bila korang buat enjin bay clean ni, korang kena selalu monitor juga dan juga selalu jagalah. Sebabnya ya, enjin korang dah cantik, enjin korang dah memang cun gila, orang tengok pun macam wow, ini memang betul-betul lain kan. Tapi dari segi betul-betul lain tu, korang pun kena tambah ilmu, dan juga Zik pun memang suka tambah ilmu untuk belajar lagi mendalam tentang enjin. Jadi kita tahu dekat situ, nak tengok mana yang masalah, mana yang tak masalah. Macam tadi pun Zik dah tahu dah, oh ok, ini aircon punya masalah. Jadi kat situ senang kita nak tahu mana masalah, mana yang bukan masalah, daripada kita macam terlompong kan, apa benda nak kena buat, apa benda semua, dan tak tahu. Lepas tu kita pun takut, fed up. Lepas tu kadang-kadang tiba-tiba salahkan kedai. Sebabnya kalau korang buat enjin bay clean ni, memang dia cakap korang kena selalu monitor dan juga korang memang kena ada ilmu lah tentang enjin ni. Kalau korang tak ada ilmu, Zik suggest korang jangan buat. Tapi kalau korang suka nak menimba ilmu tu, boleh je buat, tak ada masalah. Kalau yang masuk syoka tu, agak diwajib juga, diwajibkan jugalah buat. Sebabnya Zik pun pernah masuk satu kali, lepas tu memang alhamdulillah lah menang lawan apa tu, kira 1 pro 2 lawan untuk enjin bay. Menang, alhamdulillah menang.
Dan itu memang sajalah Zee masuk untuk saja nak tengok kan. Dan Bro Kumin pun suggest untuk Zee masuk. So Zee masuk. Dan lepas ni Zee tak pasti lagi lah tengok macam mana. Sebab dia Zee banyak jadi shocker. Dan disebabkan engine dia looks macam ni pun, memang ramai dan juga banyak juga event yang bagi Zee untuk jadikan shocker. Dan alhamdulillah lah, itu satu rezeki yang Zee dapat daripada ini. Dan juga rezeki untuk Bro Kumin Garage untuk dapat tunjukkan dia punya hasil kerja dia kepada orang ramai lah. Sebabnya bila orang tengok je, dia tengok, dia dah tahu dah ini gila punya kerja. Sebabnya kalau korang tengok enjin Myvi pun macam serabut, memang tak tahu nak serabut nak cakap macam mana kan. Korang boleh tahulah macam mana dia punya serabut. Zee rasa setengah tahun lah Zee pakai enjin Bay. Adakah Zee berpuas hati dengan apa yang Zee pakai ni? Alhamdulillah Zee berpuas hati dengan Zee buat daily macam ni. Sebabnya dia, masalah dia tak berlaku kerap. Masalah dia cuma berlaku dalam mungkin 3 bulan, 2 bulan macam tu saja. Jadi bagi Zee sebenarnya itu adalah normal. Dan itu saja yang Zee boleh sharekan kepada korang. Dan harapnya mungkin itu boleh buat keputusan lah untuk korang nak buat engine bay ataupun tidak. Sebabnya Zee nak jujurkan kepada korang, Zee nak sharekan pengalaman Zee apabila memakai engine bay clean ni. Dan yang bestnya, kelebihannya pada engine bay clean ni adalah bila mana korang nak buat in future bolt on turbo, memang sedap guys. Sebabnya banyak dah kosong, korang boleh letak mana-mana. Dan nantikanlah macam mana. Sebabnya Zee dah bagi tahu dah jelas maklumat Zee pada video yang sebelum ni, untuk Zee buat kereta ni dahulu dia punya perjalanan macam mana. Last kali adalah Zee mana pergi intake yang pusing-pusing ular sawa. Ular sawa tu dah makan siapa? Okay, yang tu Zee sekarang tengah betulkan tapak dia. Nanti insyaAllah Zee akan pakai juga. Sebabnya yelah, rugilah kalau dah buat benda tu tapi tak pakai, betul lah. So memang Zee akan pakai. Cumanya yang tu tunggu kejap lah. Tunggu kejap, bagi masa. InsyaAllah itu saja yang Zee nak ceritakan kepada korang. Tunggu episod akan datang yang mana Zee akan buat sambungan episod yang ini. Zee nak cerita tentang gearbox pula. Okay, jadi itu saja daripada Zee. Semoga video ini bermanfaat kepada korang. Semoga kita jumpa lagi. Modified itu pasti guys. Assalamualaikum dan ciao. Ini adalah penyelamat kita. Padahal ada sama-sama tadi. Betul lah, dekat bumper dia pergi tekan 18. Yelah, nak tunjuk kepada korang 180 tak goyang. Ini memang tak goyang ke, memang betul. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zee yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zee. Dan Zee doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.